Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Episod kali ini kita akan sambung discussion kita berkenaan the answers for tutorial question as given in this book, yang mana kita akan bincang soalan-soalan berkaitan elemen yang ada dalam subtopik 2.2 dan juga 2.3. So, kita teruskan dengan soalan yang pertama, which is the question number 6. Question number 6 ada dua bahagian. Bahagian A dia minta kita define apa itu Hess's law. Remember, Hess's law defined as when reactant is converted into product. So, when we have a reactant is converted into product, the enthalpy change is the same whether it takes place one step. Maksudnya kalau delta H ni satu ataupun a series of step. Maksud kalau R ni kita tukar jadi X lepas tu jadi P. Okay, maksudnya delta H2 delta H3. So, Hess's law cakap nilai 1 ni, delta H1 ni sama je macam delta H2 tambah dengan delta H3. Okay, so ini yang pertama. Soalan berikutnya, we were asked to write the thermochemical equation for each enthalpy first. We're given the enthalpy of formation of ammonia. Okay, so enthalpy of formation of ammonia. So, ammonia NH3. Okay, nilai dia adalah fast gas. So, delta H yang diberi pada kita adalah is equal to negative 46.1 kilojoule per mole. Okay, macam mana dia terhasil? Dia dihasilkan daripada elemen dia, iaitu nitrogen gas tambah dengan hydrogen gas. Okay, but remember one thing. Nitrogen dengan hydrogen ni kita boleh kacau, yang ini mesti one more. Kenapa? Sebab the definition of enthalpy of formation is defined as the heat change when one mole of a compound is formed from its element in the most stable state under standard condition. So yang ini kena satu mole. Kalau ini satu mole, so nilainya adalah 1/2. Nilainya adalah 3/2. Okay, so next one. Diminta untuk hydrogen chloride, which is our HCl. So HCl gas juga, dia dihasilkan daripada H2 gas tambah dengan Cl2 gas. So delta H0F yang diberikan pada kita adalah negatif 92.3 kilojoule per mole. Dan kita mesti balance, dia adalah 1/2. Ini adalah 1/2. And finally, for NH4Cl, ammonium chloride, phase dia adalah solid. Okay, dia didatang daripada nitrogen tambah dengan hydrogen tambah dengan chlorine. Okay, so nitrogen kita nak satu saja, hydrogen kita nak dua, chlorine kita nak satu saja. Sorry. Okay, so delta H0F dia is equal to negative 14.4 kilojoule per mole. So daripada sini kita diminta untuk calculate the enthalpy change for the reaction. So kalau kita tengok Hess's law, our target equation is this one. Ini target equation kita. So kita nak, okay, what we want here is kita nak ammonium ni berada di bahagian produk, yang ini di bahagian reaktan, yang ini di bahagian reaktan. So apa kita perlu buat adalah kita perlu terbalikkan. Okay, kita perlu terbalikkan. Okay, so how to do this? So kita, apa yang kita akan buat di sini, kita akan reverse the equation. Okay, so kita akan reverse the equation. Equation pertama akan jadi NH3 gas tambah, dia akan menghasilkan 1/2 N2 gas tambah dengan 3/2 H2 gas. Okay, nilai dia akan jadi delta H is equal to positive 46.1 kilojoule per mol. Dan yang berikutnya ini akan jadi HCl
gas, dia akan menghasilkan 1 over 2 H2 gas tambah dengan 1 over 2 Cl2 gas. Delta H dia is equal to positive 92.3 kilojoule per mole. Dan yang berikutnya, kita salin dia. Okay, so apa kita perlu buat next adalah kita perlu cancel out. So kita cancel 1 over 2 N2, 1 over 2 N2 di sini. 1 over 2 Cl2, 1 over 2 Cl2, okay. 3 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 4 over 2, which is 2. So, ni ada 2 potong ini. Dan kita akan tinggal, dia akan jadi NH3 tambah HCl. Dia akan jadi NH4Cl solid. And nilai dia adalah delta H is equal to positive 124 kilojoule per mol. Soalan berikutnya, kita diminta untuk cari di enthalpy for the Staggett equation. NO2 plus half O2 jadi N2O5. Okay, so how to do this? Kita boleh buat banyak cara, sama ada kita nak buat algebraic method ataupun energy cycle method. Dua-dua cara boleh digunakan di sini. Okay, so saya nak guna algebraic method lagi. So daripada sini apa kita buat, kita tulis pada equation. So NO2 ni, okay, kalau kita tengok daripada equation kita, okay, our NO2 berada di bahagian sini dan kita nak 2 O2, tak ada masalah. N2O5 berada di bahagian sini. So we have to do something, we have to reverse. Dan kita nampak ni NO2 ni kita kena ada 2. So yang ini basically kita kena darab 2 dan juga reverse je. So ini pun kita kena reverse je. So new equation akan jadi, so once kalau kita dah tulis equation ni, apa kita perlu buat adalah kita akan mula cancel out lah. Okay, kita nak cancel out macam mana? Kita tengok balik opposite side, dia akan potong. Okay, so NO 2NO 2NO potong potong, 3 per 2 tolak 1, which is 1 over 2. Ini potong, ini tinggal 1 per 2. So you tulis pada equation yang tinggal. See? So dia akan jadi 2NO2 tambah 1 over 2 O2, dia akan jadi N2O5 solid. Dan delta H dia sama dengan negatif 120.3 kilojoule. Untuk soalan ke-8 ni, kita diberi satu equation dan minta mencari energy, the enthalpy of the formation of SO3 dengan menggunakan the technique energy cycle method. So the first thing that you have to do here is you tengok dulu equation ni kan. Saya dah cheat sikit dekat sini. Kalau nak buat energy cycle, you tengok dekat sini kita ada benda yang common, which is O2. Semua reaction menggunakan O2. So kita boleh abaikan dia dalam equation tu dengan cara macam mana? Okay, so first thing first, kita akan tulis dulu kita punya target equation di atas. Kita punya sulfur phase solid, dia akan jadi SO3. Phase dia adalah gas. So dekat sini apa kita akan buat, yang O2 ni kita tambah kat sini, tambah 3 per 2 O2 gas. Okay, dan delta H tu apa? Delta H yang ni yang kita nak cari. Okay, so next one, sulfur ni juga kita tahu bahawa dia akan jadi SO2. Dia akan jadi SO2 dengan cara kita akan tambah dekat situ, tambah O2. Ini nilai dia adalah negatif 297 kilojoule. Dan daripada SO2, dia boleh jadi SO3 dengan cara kita tambah 1 per 2 O2. So, ni adalah nilai dia negatif 99 kilojoule. So, cara nak kira dia sekarang ni senang. Okay, apa kita akan buat, kita bawa enthalpy daripada sini ke sini.
Isiko tu hasil tambah semua entalpi ni. Okey, bermaksud okey, delta H is equal to negative 297 plus negative 99. You akan dapat nilai dia sama dengan negative 396 kilojoule. Since this is enthalpy of formation, kita letak, dia hasilkan satu mol kan? Kilojoule per mol. So, inilah soalan nombor 8. Cara macam mana buat energy cycle method. Kita teruskan dengan soalan ke-9. Ha, soalan ni agak complicated sikit. Sebab soalan ni, dia minta kita cari the enthalpy of formation of acetylene. Okay, enthalpy of formation of acetylene. Okay, saya tulis so target equation saya di atas ni. Acetylene yang kita nak cari, C2H2 gas. Dia dihasilkan daripada carbon solid tambah hydrogen gas. So, sekarang ni, untuk jawab soalan ni, kita kena guna kesemua equation yang diberikan kat atas tu. How? Cari dulu benda yang kita nak. Benda yang kita nak tu ada dekat sini. Carbon, carbon ada di sini. Okay, yang hijau ni. Dan C2H2 ada di sini. Okay, dan kita nak cari hydrogen. So, hydrogen ada di sini. Okay. Oh, sini pun ada carbon lagi. Kita nak dua carbon, tapi kita sekarang ni ada 3 campur 1, 4. That's mean we have to do something there. Okay, jangan risau yang pasal equation first. Equation first tu kita akan guna untuk cancel out yang lain. Okay, so perbetulkan dulu position dia. So nampaknya equation ini, okay, equation ini, okay, nampaknya this equation kita kena reverse. Dan juga this equation pun kita kena reverse. Kenapa kita nak reverse tu? Kejap lagi saya akan tunjuk. Okay, dan this one pun saya akan reverse juga. Okay, saya tulis dulu yang equation ni dulu, the first one. Okay, dia adalah CaO solid tambah 3 carbon solid. Hasil dia adalah CaC2 solid tambah CO gas. Kita nak dua saja. Okay, so abaikan dulu. Ha, ni adalah delta H dia. Is equal to positive 462.3 kilojoule. Equation yang kedua pula. Okay, equation yang ke yang ini saya nak ambil. This one. Saya ambil. Dia adalah CaC2 solid tambah dengan 2H2O liquid, dia akan menjadi CaOH2 solid tambah C2H2 gas. Tapi ada di hujung, so delta H is equal to negative 126.0 kilojoule. Okay, equation yang ini pula, kenapa saya reverse? Saya nak dua saja. Okay, saya nak dua saja di sini. Tapi sekarang ni saya dah ada 3. So saya nak hilangkan satu daripada tu, saya have I have to reverse this one. Okay, so dia akan jadi CO gas, dia akan menjadi C solid tambah 1/2 O2 gas. So nilai ni delta H dia akan jadi positif 220 kilojoule. Equation yang keempat yang terakhir ni, okay, ni sudah. Okay, so this equation saya nak kena terbalikkan because we want hydrogen kat sini. Okay, saya akan terbalikkan dia. Dan saya hanya nak satu saja hydrogen. Bermaksud saya perlu darab dia dengan 1/2. Saya perlu bahagikan dia lagi. So dia akan jadi H2O. Sorry, kita terbalikkan dia. So dia akan jadi 1/2 O2 tambah 2 dah hilang, jadi H2 gas, dia akan menjadi H2O liquid. Nilai dia akan jadi negatif
286 kilojoule. Dan equation yang atas tu, kenapa saya perlu reverse? Sebab saya nak hilangkan benda pelik-pelik yang ada ni. Ini, so dia perlu opposite side. So dia ada pada di sini CaOH2, face dia adalah solid. Dia akan jadi CaO solid tambah H2O liquid. So delta H is equal to positive 65.3 kilojoule. So sekarang ni kita check balik position benda-benda yang kita nak tu. Okay, kita nak carbon. Carbon ada di sini. Okay, good. So kita nak kita punya produk kita ini acetylene. Carbon kita satu di sini. Hydrogen kita di sini. Alright. So kita mula cancel out. Okay, so CaO potong. CaC2 potong. Carbon 3, carbon 1 opposite potong. Ini tinggal jadi 2. Then CO ada sini 1. Di sini 1, so kita boleh potong dia. Okay, habis 2H2O. H2O 1, H2O 2. Potong, habis H2O. Allah kurabi. Habis H2O. COOH ini dan ini, good. Half O2, half O2. So kita tulis balik apa yang tinggal. Kita tinggal 2 carbon solid tambah dengan H2 gas, dia akan jadi C2H2 gas. Dan delta H dia kita kena tambah semua dan kita akan dapat dia sama dengan 35.6 kilojoule per mol. Kenapa kilojoule per mol? Sebab dia adalah enthalpy of formation. Soalan berikutnya, dia minta kita define apa itu lattice energy dan kita kena pilih antara dua ni siapa yang lattice energy lebih tinggi. So, lattice energy is defined as the heat release when one mole of ionic solid is formed from a constituent gaseous ion. Maksud, daripada kita punya ionic solid, ni NaCl contoh, dia dihasilkan daripada dia punya ion. Ion dia adalah Na+, mesti dalam phase gas. Heat lattice energy always negative. Dan dia tanya yang mana lebih besar lattice energy. Jawapan dia adalah KCl. Sebab size ni is actually directly proportional, inversely proportional to the distance. Kalau lebih besar dia punya distance, lebih rendah dia punya magnitude of the lattice energy. So di sini kita tengok bahawa K tu lebih kecil berbanding RB. Going down the group, shielding effect meningkat, so size bertambah. Soalan berikutnya, based on the data given, dia minta kita construct energy cycle diagram and calculate the lattice energy of NaCl. So ini adalah soalan famous dalam exam yang mana dia minta kita cari lattice energy of reaction. We were given enthalpy of solution, hydration dan juga hydration jugalah. Okay, so kita tulis dulu NaCl solid, kalau dissolve jadi Na+ aqueous tambah Cl- aqueous. So ni dan kita tahu bahawa kita ada ini ke sini is actually negative lattice. Negative lattice. So ada Na+ gas pergi sini. Cl- gas pergi sini. So ini adalah energy cycle. So jangan lupa label kita punya enthalpy. So ini nilai dia adalah positive 6 kilojoule per mol. Ini adalah Na adalah negative 390. Ini adalah negative 380 kilojoule per mol. So kita tahu bahawa
delta H solution is equal to delta H hydration of Na tambah dengan delta H hydration of Cl tambah dengan tolak dengan delta H lattice enthalpy. So ni nilai dia adalah positive 6 equal to negative 390 tambah negative 380 tolak dengan delta H lattice energy. Kita akan dapat delta H lattice energy equal to 7776 kilojoule per mol. So ini cara macam mana kita nak cari enthalpy of lattice enthalpy daripada data hydration and solution. Teruskan soalan berikutnya. Soalan ke-12, kita diminta construct the energy bond Haber cycle untuk cari the enthalpy of formation. Okay, soalan ni senang. Kita remember kita guna file. So kita start dengan formation dulu. You kena identify the enthalpy first. So solid ke gas ini adalah atomization. Gas jadi ion ini adalah ionization energy. Gas jadi gas ni pun atom. So ini adalah atomization. F jadi F minus ni adalah electron affinity. Ini ke sini, ini adalah enthalpy. Ini adalah lattice energy. So soalan minta cari enthalpy of formation. So how to do this? Construct dulu ikut file. So we know that file, kita akan start dengan formation dulu ke atas. Kita nak hasilkan KF. So dia dihasilkan daripada potassium solid tambah dengan 1/2 F2 gas. Ini yang kita nak cari, delta HF. Okay, so next one, A atomization. So ini akan jadi K gas. So nilai dia adalah positive 90. Dan IE, dia akan jadi K plus. Nilai dia adalah positive 419. Ini kena atomize dulu jadi F. Okay, so nilai dia adalah 160. But remember, ini untuk 2 mol. Okay, kita nak 1 mol saja, so kena bahagi 2. So dia sama dengan positive 80. Ini ke sini, dia akan jadi F minus. Phase jangan lupa. Kalau you tinggal satu phase, hilang markah untuk satu row tu. So F jadi F minus, dia adalah negative 336. Ini ke sini, tambah jangan tinggal. So lattice enthalpy dia adalah negative 821 kilojoule. So sekarang ni kita nak cari delta HF. So delta HF is equal to, delta HF is equal to negative 568 kilojoule per mol sebab dia enthalpy of formation. Okay, teruskan dengan next one. So we are given data enthalpy of atomization of copper. So yang ini kita kena tulis dulu equation dia. Okay, so to write the equation, enthalpy of atomization of copper. Construct the bond Haber cycle by using file. Now kita nak cari lattice enthalpy. Kita tahu bahawa enthalpy of formation ni sama dengan, okay, dia punya enthalpy dia tu, enthalpy dia dari sini ke sini sama dengan hasil tambah semua yang bawah ini. So dia sama dengan, you akan dapat lattice enthalpy is equal to negative 4097 kilojoule per mol. Okay, so dalam video ni kita dah bincang soalan-soalan tutorial yang mana kita highlight cara macam nak jawab soalan berkaitan Hess's Law dan juga Bond Haber Cycle. Okay, so ada beberapa key concept sikit lah yang kena revise balik kalau tak faham. Okay,
kalau ada masalah, you can come and ask me personally. Boleh komen dekat ruangan section komen di bawah ni. Boleh DM me personally as well. Okay, so I really hope you enjoy this video. See you next time. Assalamualaikum. Bye.